Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Lilis pada pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Pada kesempatan ini, materi yang Ibu berikan adalah tentang memelihara lingkungan. Akan tetapi, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, setiap makhluk hidup perlu bantuan makhluk hidup lain dan lingkungannya. Di lingkungannya, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Untuk itu, peliharalah lingkunganmu. Semua wajib pelihara lingkungan. Memelihara lingkungan artinya menjaga lingkungan biotik dan lingkungan abiotik agar tidak rusak. Dengan begitu, hidup akan nyaman. Baik anak-anak, inilah materi pelajaran PLH untuk hari ini. Untuk tugasnya adalah mengerjakan buku paket halaman 30, 31, dan 32. Sebelum diakhiri pembelajaran kali ini, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.